Oke, balik lagi ke channel gua. Kali ini gua mau mereview sebuah mobil, tapi bukan mobil baru. Ini mobil sudah cukup lama gua miliki, sudah hampir 7 tahun. Toyota Sienta tipe Q tahun 2017, ya. Yang jadi pertanyaan adalah, ini mobil masih worth it gak sih dari tahun 2017 untuk dipakai? Nah, gue akan review. Jadi ini video lebih ditujukan buat lo yang lagi nyari mobil second, terutama Sienta tipe Q ya, yang tahun 2017 ini. Oke, nanti gue akan review plus minusnya apa gitu ya. Lalu gue kasih walkthrough ya, dari luar mobil sampai ke dalam. Sehingga diharapkan video ini bisa jadi bahan referensi dan inspirasi buat lo yang lagi nyari mobil second gitu. Oh ya, FYI, ini mobil gue akan gue jual. Oke, info selanjutnya tonton dulu sampai selesai. Nanti akan ada informasinya seperti apa. Yuk, lanjut. Tampak depan seperti ini. Sienta tipe Q tahun 2017 ya. Untuk lampu, nah dia belum ada DRL, tapi di atas sini ada LED yang kalau lampu kecil dinyalakan seperti DRL ya, tapi dia bukan DRL. Lalu lampu utamanya yang proyektor yang bulat, dan lampu jauhnya yang sebelahnya ya, LED juga nih dua-duanya nih. Oke, untuk sen dia di sebelah sini. Ke bawah sedikit, dia ada fog lamp, tapi sayangnya masih bohlam biasa ya. Di sini grillnya, oke. Kalau Sienta itu ciri khasnya tuh dia ada bagian yang hitam-hitam yang sebelah situ ya, kayak kumis ya. Nah, kenapa gue milih yang putih dulu waktu beli? Ini karena menurut gue dia kalau dari depan tuh rada-rada mirip Stormtroopernya Star Wars ya. Kita lanjut ke samping. Kaca spion sudah di yang tipe pedestal. Dia auto adjustment, dia electric adjustment, sudah electric retract tapi belum auto retract. Oke, jadi untuk retractnya dia pakai tombol manual ya. Lalu di sini ada logo dual VVT-i karena mesinnya sudah cukup canggih, pakai dual VVT-i. Pelek ukuran 16 inci, 5 lubang ya, 5 skrup. Lalu sudah disc brake pastinya yang depan, dan yang belakang juga sudah disc brake. Untuk pintu dia model grab handle. Untuk mengunci kita tinggal tekan yang ada alurnya di sini. Untuk membuka kita tinggal masukkan tangan ke sini ya. Dia tipe yang sudah keyless entry. Nah, begitu dipegang dia ngebuka. Set. Oke, ini ya untuk mobil harga segini pasti trimnya hard plastik semua ya. Jangan ada harap ada soft touch atau kulit, jahitan aja jahitan palsu. Ini sebetulnya bukan jahitan, ini cetakan plastik aja. Power window keempat sisi yang otomatis baru. Sisi driver aja, otomatis up down-nya. Lalu tombol central lock, ini spion, ini yang tadi gue bilang untuk retract. Ini untuk lock-nya dan pembuka pintu. Di sini sudah ada tweeter dan di bawah sudah ada woofer. Ya, transmisi matic CVT. CVT dengan virtual gear sampai 7 percepatan. Yuk kita nyalain mesinnya, sekarang kita lihat odometernya. Ya, ini tampilannya, kita disambut dengan kata hello. Dan mobil ini sudah 114 ribuan ya. Dan kayaknya akan stop di situ karena mobil ini emang tinggal nunggu dijual. Gue pakai aja. Di sini ada tape-nya, standar bawaan dari pabrik. Ya, dia cukup banyak modenya, bisa Bluetooth audio, radio, iPod, dan masih ada disc.
ya, masih ada disc. Apalagi sih, dia ada mirroring segala macam ya. Ya cukup lah ya untuk tape sebuah mobil keluarga seperti ini. Di bawah ada kisi AC, ada hazard. Lalu di sini ada pengontrol AC, dia sudah climate control tapi belum dual zone ya, ini masih single zone. Untuk AC belakang di sini ada tombolnya tersendiri. Ini bisa kita nyalakan. Ya, jadi AC belakang selain bisa dipilih fan speed-nya dari belakang oleh penumpang belakang, di sini juga bisa kita matikan, nyalakan. Lalu di sebelah samping ini ada lagi tombol untuk power sliding door. Oke. Okay. Ini bisa buka tutup power sliding door-nya. Di sini ada tombol start stop engine. Untuk olahraga jari di sebelah kiri dia sudah ada pengontrol untuk entertainment sistemnya ya, volume naik turun, terus next strike, previous strike, terus ada mode-nya. Ini kalau ditahan jadi mute. Di sebelah kanan dia sudah ada tombol pengontrol MID 4 arah dan enternya, lalu ada tombol back, lalu ada tombol untuk mengatur trip meter. Oke. Tampilan dashboardnya sih gue seneng ya, meter clusternya tuh cakep, dia kayak pakai Optitron gitu. Tengahnya digital, bisa nampilin rata-rata BBM dan jarak tempuh dengan bensin yang tersedia. Nah, sebagai mobil keluarga dia keuntungannya adalah memiliki dua laci. Laci atas ya, dan laci yang bawah. Yang bawah juga ada soft closing, sorry berantakan. Nah, yang atas itu mungkin di kamera nggak kelihatan ya, di situ ada kayak tuas, dia bisa untuk mengalirkan udara dari AC sehingga kalau kita naruh minuman di sini bisa ikutan dingin, lumayan. Ada cup holder ukuran besar dan ini trim pintu sebelah kiri. Oke. Untuk wiper dia sudah depan belakang. Yang depan intermittent-nya bisa diatur interval waktunya. Yang belakang cuma ada on atau off dan untuk air wiper. Sementara kalau lampu dia sudah ada fog lamp terintegrasi ya, kontrolnya di sini, tapi ini belum auto ya, masih manual semua dinyalain. Walaupun ada fiturnya kalau kita lupa matiin lampu pas kita matiin mesin, lampu akan ikut mati sih. Tapi ya lebih baik kita matiin aja karena dia masih manual. Spion masih standar ya, tipe day and night yang harus dicetakin kalau silo. Di sini ada sun visor, sisi driver, sudah ada card holder, dan di sini ada kacanya tapi belum ada lampunya. Di bagian tengah ya ada lampu model tekan kayak gini, bisa kiri kanan, dan di sini ada switch untuk lampu mobil, lampu kabin keseluruhan ya. Kalau on di sini berarti on sampai lampu belakangnya on gitu. Untuk sun visor kiri sama ya, cuma dia nggak ada untuk jepitan kartunya, dia sudah ada cerminnya tapi belum ada lampunya. Di sini grip handle model retract ya, cuman kalau di depan cuma ada di sisi penumpang, di sisi pengemudi nggak ada. Berikutnya ada seat belt yang sayangnya ketinggiannya tidak bisa diatur naik turun. Oke. Untuk transmisinya matic ya, model yang berliku-liku gini ya, crook gate ya, bukan yang lurus. Lalu di sini ada, masih ada lubang 12 volt untuk charger seperti ini nih. Ya, charger mobil seperti ini masih cukup. Oh ya, head unitnya juga masih memberikan remote. Jadi untuk penumpang belakang dia bisa mengontrol lagu dan volumenya dari remote ini. Oke. Rem tangan masih model otot. Gak apa-apa, penggunaannya masih enak sih, materialnya juga masih oke. Nah ini console box, ini nggak ada aslinya nih. Ini gue pasang sendiri karena gue pingin naruh tangan gue di sini kalau nyetir gitu ya. Jadi ini gue beli sendiri, ini udah cukup lama, jadi mungkin agak kriet-kriet ya kalau dipegang ya. Karena aslinya nggak ada console box. Belakang lagi, nah itu ada unit
blower AC belakang. Oke, yuk kita pindah ke belakang. Oke, untuk pintu belakang, selain bisa kita buka dari handle-nya atau dari tombol di dalam atau dari tuas pembuka di dalam, kita juga bisa buka dari remote-nya. Jadi di remote-nya Sienta ini udah ada tombol untuk buka pintu kiri atau kanan. Kita praktekin, kita tahan. Iya, terbuka ya. Dan mekanisme pembukaannya masih lancar, remote-nya masih bagus. Kita coba lihat bagian dalamnya. Oke, di baris kedua, pandangannya kurang lebih seperti ini. Dari baris kedua, di sebelah atas ada 4 kisi AC. Lalu di sini yang gue bilang tadi nih, dia bisa off dari sini. Terus masih ada 4 level semburan angin. Kalau temperatur, ngikutin dari setelan depan, ya. Nah, di sini juga sebetulnya kalau diperhatiin, ini ada lekukan plastik nih. Ini untuk pegangan, untuk bantu naik. Bangkunya sendiri bisa diatur maju mundur nih. Oke, bangku tengah ini bisa digerakkan maju mundur. Nah, lumayan jauh ya geraknya ya. Lalu, gimana akomodasi untuk masuk ke kabin baris ketiga? Kita cukup tarik. Tuasnya ini one touch tumble. Nah. Oke, kabin baris ketiga memang diperuntukkan untuk anak-anak atau orang yang tingginya di bawah 160 ya. Nah, keunikannya si Sienta, dia itu ketika bangku baris ketiga dilipat, dia tuh masuk ke bawah bangku baris kedua. Jadi lebih rapi. Oke, masangnya lagi, balikin seperti ini. Oke, baris kedua udah, kita ke baris ketiga alias bagasi. Kita lihat dari belakang. Nah, ini tampilan belakang dari Sienta tipe Q tahun 2017 ya. Ini kalau malam lampunya unik sih, karena bentuknya benar-benar kayak bumerang tuh, kiri kanan. Dia udah LED, cuman untuk lampu rem, lampu mundur, sampai lampu sennya masih bohlam biasa. Di bawah ada reflektor, lalu ada 2 sensor parkir. Ya, lalu ada logo Sienta dan tipenya Q. Oke. Walaupun ini mobil hitungannya masih LMPV kali ya. LMPV ini dia sudah dapat defogger belakang sama wiper belakang. Di atas ada semprotan air, lalu ada antena tipe short pole yang gue iseng pasangin ornamen biar gampang lihat ya. Kenapa? Karena ternyata Sienta warna putih itu banyak dan pasaran. Jadi kalau gue mau tahu mobil gue yang mana, nah lihat aja yang antenanya kayak gitu ya. Oke, bagasi belakang bukanya udah pasti manual. Ya, kurang lebih seperti ini kondisinya. Di bagasi masih disediakan satu lampu bagasi yang harusnya ini bohlam biasa, tapi udah gue ganti pakai LED. Untuk ban serep, ini yang mesti kita tahu kalau ban serepnya Sienta ini, dia tipe space saver. Apa artinya space saver? Dia tipenya lebih kecil daripada ban yang terpasang 4 buah di luar itu. Sebentar ya, coba gue liatin bannya. Nah, mungkin cuman bisa keintip sedikit ya, karena ini gue agak ribet sendirian syuting dan susah nih untuk ngeluarinnya. Jadi space saver itu intinya bannya lebih kecil, sehingga ketika lo bannya kempes dan lo ganti pakai ban serepnya, itu nggak bisa dipakai seperti ban normalnya. Dia cuma bisa dipakai sampai kecepatan 80 km per jam, dan itu benar-benar emang sementara, jadi harus segera diganti. Bukan bisa yang lo pakai selamanya kayak mobil-mobil kebanyakan gitu ya. Sorry agak pabalatak. Oke, di belakang juga masih ada satu jendela kecil, sehingga penumpang belakang nggak merasa terkungkung banget ya.
Oh iya, untuk baris kedua seat belt untuk 3 posisi itu sudah seat belt model 3 titik, cuman yang untuk penumpang tengah dia ngambil dari sini. Headrest juga seharusnya ada 3 titik, 3 headrest, cuman yang tengah ini gue lepas karena posisinya kurang enak ya, kayak apa ya, dia kayak offside sedikit gitu loh posisinya, nggak benar-benar perfect di tengah. Dan karena lebih sering di tengah berdua, ya udahlah gue copot aja, gue simpen gitu ya. Tapi untuk seat belt ini penumpang baris ketiga pun masih dapat fasilitas seat belt juga nih, jadi nggak dilupain. Sama masih ada cup holder di kiri kanan, jadi masih enak lah ya. Nah, karena si Sienta ini dia pintunya pintu geser, ada satu kelemahan dari hal tersebut nih. Di pintu tengah itu nggak ada speaker. Speaker jadinya ditaruh di sini. Dan ukurannya kayaknya kecil ya. Gue sendiri nggak ada niat untuk gonta-ganti audio di Sienta ini. Tapi buat lo yang lagi nyari Sienta dan mau beli, ini juga jadi bahan pertimbangan nih. Audionya agak-agak tricky nantinya. Seperti ini all round review singkat dari Toyota Sienta Type Q tahun 2017. Nanti dulu, ada satu yang belum gue kasih lihat. Malah gue belum kasih lihat mesinnya kan. Untuk buka mesin dari sini. Set. Mesinnya seperti ini. Ini mesinnya copy paste banget sama Yaris, 1500 cc, powernya di sekitar 105 lah ya, powernya nggak terlalu besar tapi dia cukup irit. Pengalaman gue dalam kota tuh ya sebor-sebornya 110, seringnya sih di sekitar 112. Oke, demikian review singkat dari Toyota Sienta Type Q tahun 2017. Dan sekedar informasi, mobil ini mau gua jual karena posisinya sudah digantikan sama CR-V RS Hybrid gua. Untuk link pembeliannya nanti gua taruh di kolom deskripsi ya. Begitu iklan mobilnya udah gua taruh di marketplace seperti OLX atau yang lainnya. Oke, semoga video ini bisa berguna buat lo yang lagi nyari mobil keluarga ya, seperti Sienta ini, dan juga bisa jadi bahan komparasi nih. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, share-nya, dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Thank you guys, sampai bertemu lagi. Bye.